Jajaran Polres Pandeglang bersama Polsek Cigelis mengamankan 16 orang yang diduga menganut aliran sesat pada Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 sekitar jam 10 pagi di area perkebunan kelapa sawit di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. 16 orang diantaranya terdiri dari 5 orang perempuan, 8 laki-laki, dan 3 anak-anak. Turut diamankan juga ketua kegiatan tersebut Arya, 52 tahun, warga Kampung Polos Waringin Kurung Kecamatan Cimaung Kabupaten Pandeglang Banten. 16 orang tersebut melakukan ritual mandi bersama tanpa mengenakan pakaian di penampungan air perkebunan kelapa sawit. Atas laporan warga sekitar akhirnya ke-16 orang tersebut pun kini diamankan di Polres Pandeglang Banten. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Pemkab Pandeglang dan MUI Pandeglang untuk memutuskan apakah ritual yang mereka lakukan aliran sesat atau bukan.